Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul Ibrahim Allah Ta'ala wa ala man afa'a fi ulumi fi darain amin. Fa'idatun hazihi fa'idatun, ini fa'idah. Jadi penting ya. Qala Suhrawardi, berkata oleh Imam Suhrawardi, wa yang bagi dan siogianya ayula zima ya. Ini siogianya ayut labak dituntut. Dituntut ayulazima, bahwa dia melazimkan, menetapkan dirinya ya, maudi'ahu, menetapkan ia akan tempatnya, allazi, yang dua, dia itu fi badannya ya, ay hala salatil fajri, artinya ketika salat fajar, salat subuh tetap ya. Jadi dia tetap tempatnya, jangan pindah, udah di situ aja. Illa kecuali ayaron tikolahu aslama lidinihi, kecuali bahwa dia melihat akan pindahnya lebih selamat bagi agamanya. Ya, emang apa kok begitu? Ada orang ngobrol mulu ya. Jadi kalau di situ bisa diajak ngobrol yang bukan-bukan, pindah aja dah. Li Allah ya taja ila hadisin, supaya bahwa dia tidak butuh kepada ngomong. Kalau di situ orang ngomong mulu, temennya ajakin ngomong mulu. Makanya kita punya teman, lihat-lihat. Ya, kalau temennya enggak benar, jangan berteman. Ya, jangan. Ya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yaduluka Allahi makaluhu. Jangan engkau berteman sama orang yang ya, keadaannya ya, dan ucapannya tidak menunjukkan kepada Allah, jangan. Ya, kalau ada orang yang berteman kayak begitu, jangan ditemenin. Sekalipun dia pinter. Sekalipun dia pinter. Ya. Sekalipun dia pinter, apalagi bodoh. Udah bodoh, main mulu lagi. Udah bodoh, aduh, jungkir balik mulu. Wah. Udah bodoh, ngosek mulu. Wah. Ya, jangan temenin yang begini. Ya, jauhin, jauh. Berteman sama yang mana? Sama yang ya, keadaannya, sifatnya, ya, perkataannya membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berteman. Kenapa? Fa inna sukuta, karena sesungguhnya diam, awil iltifati ila syai'in, atau berpaling kepada sesuatu, nengok kepada sesuatu ya, gara-gara berteman. Jauhin teman yang kagak benar. Aturan lurus jadi belok. Jangan ditemenin. Kenapa? Fa inna sukuta, karena sesungguhnya diam, fi hadzal waqti, pada ini waktu, watarkal kalama, dan meninggalkan ngomong, lahu baginya, asarun zohirun, itu ada pengaruh yang jelas. Tuh. Jadi diem, kagak ngomong, ninggalin ngomong, itu mempunyai pengaruh yang jelas. Jadi dia itu kalem, diem, yang ada apa? Bekerja, berbuat. Mutola'ah aja, enggak banyak ngomong dia, mutola'ah, muzakarah aja, begitu aja udah. Kagak banyak ngomong. Ya. Enggak banyak ngomong. Jadi mutola'ah aja udah. Muzakarah. Ingat, kalau mutola'ah pakai kamus. Sertakan kamus. Jangan sampai enggak pakai kamus. Taruh kamus di sini. Jangan enggak, wajibin diri kita taruh di sini, di samping kita ya, mau kanan mau kiri silakan, jangan kagak, dan dibuka kamusnya, walaupun kita udah tahu ya, untuk menambah kosakata yang lainnya. Dulu saya begitu. Jangan sampai enggak punya kamus ya, jangan sampai enggak taruh di kamus. Jangan sampai enggak taruh kamus ikut kita. Jangan di sono, jangan. Ya, jauh. Kita ini punya sifat malas. Taruh di sini.
Kalau kamu enggak pakai kamus mutolaah, kosakatamu enggak nambah-nambah. Yang ada di sini doang. Dan itu bikin bodoh dan bodoh kemudian bodoh. Ya, bikin bodoh dan bodoh kemudian bodoh. Lalu dungu, lalu itu ya. Taruh kamus di sini. Ntar dia akan lama-lama hafal sendirinya. Karena dipikirin. Ini jangan sampai kagak ditaruh di sini. Dan jangan sampai enggak lihat kamus. Mutolaah. Wajibin diri kamu. Wajibin. Ya. Itu cara kita belajar. Ya. Jadi meninggalkan ngomong itu ada pengaruh yang jelas, ya. Yang nyata, bainun yajiduhu ahlul muamalati, yang didapati oleh ahli muamalah, wa arbabul qulubi, orang yang mempunyai hati, wa qad nadaba, dan sungguh telah menyunnahkan Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zalika, kepada demikian itu, sunnah diam. Jadi Rasul mensunnahkan untuk diam. Kalem. Kalau Ustaz Kiai kalem kan cakep, ya Allah Ustaz, adem banget sih kayak air. Kalau Ustaz nyerocos aja, Kiai nyerocos aja, walaupun Kiai nyerocos aja cakep jelek. Jelek. Kalem. Jangan juga kalem-kalem menyesatkan, ya kan juga begitu. Sekalem-kalem sekali ngomong, nyakitin. Ya. Kalem sih emang, kali ngomong, lu jelek amat sih. Kayak lu cukup aja. Ini kan nyakitin orang. Jadi kalem juga ngomongnya baik. Summa yaqra'ul fatihata. Kemudian dia baca surah Fatihah. Wa awwala suratil Baqarah, dan dibaca awal surah Baqarah ilal muflihun, sampai kepada muflihun. Wal ayataini, dan dua ayat. Dibaca ini nih. Waktu subuh. Nah, kita dah baca semua ini. Alhamdulillah. Di dalam diaus sama. Wa huma, dan keduanya, wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Wa ayatal kursi, dan ayat kursi. Wal ayataini ba'dahuma, dan dua ayat setelah keduanya. Amana rasulu. Wal ayata qabla, dan ayat sebelumnya. Wa syahidallah, dan baca syahidallah. Qulillahumma malikal mulki, wa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ardo ilal muhsinin, sampai dengan muhsinin. Walakad ja'akum rasulun ilal akhiri, sampai akhir. Wa qulidu Allah al-ayataini, dua ayat itu baca. Wa akhirul kahfi, dan baca akhir surah kahfi. Min dari mulai, innal ladhina amanu wa zannuni za'idza abba mughadiban ila, sampai khairul warisin. Kemudian baca lagi, fa subhanallah ina tumsunu ina tusbihun wa subhana rabbika ila akhir surah, sampai akhir surah. Wa laqad sadaqallah, ya, baca wa laqad dan lapas laqad sadaqallah, baca wa awwala suratil hadid, dan baca awal surah al-hadid ila, sampai kepada mizatis sudur. Wa akhir suratil hasri, dan baca akhir surah al-hasr min dari mulai lau anzalna, ya, summa yusabbihu, kemudian dia bertasbih salasan 3 kali wa salasina 33 kali ini, ya. Wa kadza, dan seterusnya, yu'ammidu mislahu, dia tahmid sepertinya 33 kali. Wa yukabbiru mislahu, dan dia bertakbir sepertinya 33 kali. Wa yutimmu, dan dia sempurnakan akan dia yang terakhir, ya, 33 kali, ya. Tambahin bila ilaha illallah wahdahu la syarika la. Tambahin la ilaha illallah wahdahu la syarika. Yang terakhir Allah, ya, apa? Takbir Allahu akbar ini. Jadi
Dia baca subhanallah, 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 alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Takbirnya 33 kali, tambahin satu la ilaha illallah wa la syarikalah. Fa iza faragha min dzalika, maka apabila dia telah selesai dari demikian itu, yastaghilu, dia sibuk, bitilawatil qur'ani, dengan baca Al-Qur'an, hifzan, dihafal keadaannya, au minal mushafi, atau baca dari mushaf. Silakan aja. Au yastaghilu, atau dia sibuk, bi anwa'il azkari, dengan macam-macam zikir. Itu habis subuh tuh ya. Wala yazalu kadzalika, dan senantiasa dia demikian itu, min ghairi futurin wa nu'asin, tanpa kosong, tanpa ngantuk. Ini kalau kita habis subuh ngantuk, ini kita berusaha jangan sampai ngantuk. Jangan sampai ngantuk. Ya. Tidur aja, ngantuk aja jangan, apalagi tidur. Jangan sampai. Kenapa fa'ina, jangan ngantuk, jangan tidur. Fa'ina nauma, karena sesungguhnya tidur fi adzal waqti, pada ini waktu, makruhun jiddan. Makruh banget. Tidur pada habis subuh. Ya. Makruh banget, dibenci banget. Kamu dibenci banget sama baba, sama emak, enak enggak? Hah? Enggak enak, enggak dibagi duit ya. Ya. Enggak enak dibenci sama bapak, mama, apalagi dibenci sama guru, ya Allah. Jangan sampai itu. Ini dibenci sama Tuhan. Dibenci sama Allah. Jadi kalau kita tidur habis subuh tuh dibenci banget sama Allah. Emang kagak dosa tapi dibenci banget. Lu dibenci banget lah. Astagfirullah. Dibenci banget sama Tuhan lagi, sama Allah yang benci, ya Allah. Ini udah dibilangin masih tidur aja, ya Allah. Emang begitu dah. Yang dapat petunjuk dapat, yang kagak dapat kagak dapat, ya kesian tuh yang kagak dapat. Jadi kita jangan sampai celaka diri kita. Udah tahu ilmunya, gunakan ilmu kita. Jangan sampai kita ya. Ya, jangan sampai kita celaka, jangan sampai celaka. Fa in ghalabahu naumu, maka jika ya tidur menguasainya, jadi ngantuk banget ya, ya tidur menguasai dirinya, oh ngantuk banget, pokoknya ngantuk banget dah, ngantuk berat, ya. Diapain aja dah ngantuk aja, maka langkah apa yang harus diambil? Fal yakum, maka hendaklah dia berdiri, min musallahu, dari tempat sholatnya, qa'iman, dalam keadaan berdiri, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, diri ya. Diri. Fa'in lam yadhhab min naumu, maka jika tidurnya belum kunjung hilang, tidurnya belum juga hilang ya. Ngantuk maksudnya nih. Ini enaknya nu'asu ya. Ya. Maka jika ngantuknya belum juga hilang, masih ngantuk aja. Padahal udah diri menghadap kiblat, udah diri masih ngantuk aja. Ya. Ya, yahtu khotawati nahwil kiblati. Dia berjalan beberapa langkah ke kiblat. Ya, menghadap kiblat, ya diri menghadap kiblat, jalan ke kiblat, 1, 2, 3, 4 beberapa langkah. Wa yata'akhkharu, dan mundur, khotawatin kadzalika, beberapa langkah seperti itu. Jadi maju mundur, bisa dipraktekin nih yang tidur muluk, yang nggak tidur muluk bisa dipraktekin. Ya, itu dapat hidayah tuh. Ada orang yang tidur muluk sadar, ya Allah, gua nggak tidur muluk ya. Doain saya dong, doain. Ini dapat hidayah. Tapi kalau yang marah, wah ini enggak dapat hidayah. Nih. Kalau dibilangin
dibilangin marah, ini nggak dapat hidayah. Besok tidur lagi. Ini kalau kita ada kekurangan, kita minta petunjuk, ya minta diajarin. Entar insya Allah kekurangan kita ketambel. Tapi kalau kita enggak menerima nasihat, itu enggak bisa ketambal. Ya. Tidur mulu, enggak menerima nasihat, kalau dibilangin marah, besok bukan tidur lagi. Ya, rajanya tidur. Oh, ya. Pakai ngorok segala gitu ya. Tidur itu aib. Lihat orang kalau tidur cakep jelek. Cakep jelek. Jelek. Ada yang bilang ganteng. Tidurmu ganteng. Siapa yang bilang ganteng? Ini ya, melek aja. Bagaimana tidur itu ya? Jelek tidur. Nah, jadi diri maju ke depan. Kalau diri masih ngantuk juga, nah, jalan ke depan beberapa, ya ke depan satu, dua, tiga. Lalu mundur lagi ke belakang. Wala yastadbirul kiblat, dan jangan dia membelakangi kiblat. Dia mundur ke belakang, jangan belakangi kiblat. Berarti apa? Begitu mundurnya. Ya, jangan balik kiblat, jangan dibalik gitu ya. Jangan pantatin kiblat, tapi. Ini. Diri, diri maju ke depan beberapa langkah lalu mundur lagi. Fafi idah mati stigma kiblati, maka pada mensenantiasa akan menghadap kiblat. Watarkil kalami, meninggalkan ngomong. Ya, wanaumi, dan tidur. Wadawami zikri, senantiasa berzikir. Fi hadzal waqti, pada ini waktu. Asarun kabirun, mempunyai pengaruh yang besar. Masya Allah. Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita jalan ini, biasakan ini. Wa barakatun, ya, dan mempunyai keberkahan. Ghairu qalilatin, yang tidak sedikit. Masya Allah. Ini kalau ada orang ngaji setiap subuh dari masih kecil, insya Allah sukses itu orang. Terus ngaji, habis subuh ngaji, ngaji, rajin ngaji, belajar, belajar, belajar. Enggak main mulu. Wajadna dzalika bihamdillahi, kata Imam Suhrawardi, kami telah mendapati akan demikian itu alhamdulillah. Jadi beliau telah mendapati ini habis subuh amalan ini. Wa nusi bi talibina, kami berwasiat dengannya kepada para penuntut. Ya, para penuntut ilmu. Nah, kalau kita alhamdulillah tuh, jalanin tuh, jangan sampai enggak baca. Ini udah dihimpun di dalam kitab dia usama. Tinggal baca doang ya. Wa asaru dzalika fi haqqi man yajma'u fil azkari bainal qalbi wal lisan aksaru wa azharu. Pengaruh demikian itu pada hak orang yang menghimpun pada zikir-zikir di antara hati dan lidah itu lebih banyak dan lebih jelas. Masyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Amin ya Allah.